di awal. Apa nih? Apa nih guys ya? Satu, dua, tiga. Gue mau tutup mata dulu, Pak. Oke, gue buka mata ya. Satu, dua, tiga. Kita lihat apa ini. X. Gemeter tangan gue. Sumpah. Satu, dua, tiga. Yes, come on. Yes. Let's go. Henshin. Halo guys, selamat datang kembali di konten Berewek Gacor. Jadi di tangan anak ini sudah ada jeng-jeng-jeng Raido Kami Trading Card Phase 01. Mantap jiwa ya. Jadi setelah Phase 00 kemarin, pastinya kita lanjut dong ke Phase 01 ya. Jadi di tangan anak ini sudah ada yang masih tersegel teman-teman seperti ini. Mantap nggak? Langsung kita lihat nih boxnya. Wow, masih fresh teman-teman ya. Jadi kira-kira perbandingannya sedikit sama yang Phase 00 seperti ini ya. Kalau yang Phase 01 oranye, ini biru ya. Tuh, sama teman-teman ya. Ada gacharnya ya. Jadi di sini anu tuh belinya sebox, harganya itu sekitar 700 sampai 800 ribuan dan isinya ini ada 20 bungkus kartu. Dan untuk satu bungkusnya itu ada isi 5 kartu, teman-teman ya. Jadi lebih banyak ya. Dan anu ini dapatnya dari Kido Place, teman-teman ya. Jadi silakan kalau kalian mau ya untuk pack seperti ini atau item-item gacart lainnya, silakan kalian langsung kunjungi Kido Place. Di situ lengkap banget, teman-teman ya. Jangan lupa cek linknya itu di deskripsi. Dan kita bakal briefing sedikit ya teman-teman ya. Jadi biar kalian juga tahu apa yang anda incar di Brewek Gacor kali ini. Oke, sebelumnya kita langsung aja buka dulu di sini ya. Dan kita lihat bungkusnya. Nah, bungkusnya seperti ini guys ya. Jadi nggak ada gitsnya, jadi cuman gacartnya aja. Dan biasanya di sini tertulis nih. Langsung anda translate kan di sini ya, sekalian kita briefing sedikit. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan common 20 biji, ada rare 19 biji, super rare 12, ultra rare itu ada 7, paralel rare 7, extra rare itu 3, legend rare itu 10, dan legend paralel rare itu 10 ya. Satu box ini dia itu garansi bisa dapat satu paralel rare. Nah, apa nih ya? Berarti udah pasti dapat satu paralel rare, tapi kita belum tahu apa ya. Jadi kita langsung aja cek sedikit database-nya ya. Nah, biar kalian tahu nih kartu yang anda incar apa. Jadi kalau yang bagian yang X atau nomor 10, anda pengennya ini. Beetle X ya. Ini keren banget sih, teman-teman. Terus juga untuk Legend Rider itu ada lumayan banyak ya. Kalau kalian lihat ya, ada Gaim, Build. Build oke sih. Build anda pengen ya. Terus anda pengen Agito, udah pasti jelas ya. Kalau paralel yang dari Gacart, yang biasa anda itu pengennya Hopawan. Jelas, ini keren banget, teman-teman ya. Dan juga untuk Legend paralel rare-nya itu anda pengen Agito, udah jelas ya. Oke, jadi apakah kita bisa mendapatkan kartu incaran kita di Brewek Gacor Part 3 kali ini? Jadi langsung saja teman-teman ya, kita gaskan Brewek. Jadi ini kan tadi sesuai yang bilang isinya itu ada 20. Jadi kalau kepanjangan kita akan bagi jadi 2 part kayak kemarin ya. Jadi kita cobain 10 bungkus dulu ya. Entah kalau dibagi kayak gini tuh anda suka rasa lebih wangi aja gitu teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai Brewek Gacor. Oke teman-teman, langsung aja dari bungkus yang pertama. Ayo dong, wangi-wangi ya. Langsung aja kita brewek gencor. Let's go. Oke, ada kecoa. Enggak, ini kunang-kunang sih. Ada Pika Hotaru. Kita bukanya dari bawah ke atas ya. Hikusuke. Pemadam kebakaran ya, masih common. Dr. Kauzo. Ini anda belum dapat semua ya. Rare apa nih? Apa Rebushido rare? Mantap. Yang super rare kemarin udah dapat 3 chart driver ya. Dan kita lihat nih, terakhir nih. SR. Wow, Goldes super rare. Lumayan, lumayan ya. Ini semestinya kalian bisa dapat di gacart gun ya. Tapi ya udahlah, kalau double kita jual lagi. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu dia yang pertama. Wow, wow, wow. Yang super rare kita pisahin mestinya ya. Nah, ini rare, ini common. Oke. Lanjut ke yang kedua, brewek gacor. Huh. Seneng ya kayak gini ya. Iya, tapi bakar duit, Pak. Ada Burning Nero common. Matt Will common. Oke, sejauh ini masih beda semua ya. Pika Hotaru lagi, kamu lagi, kamu lagi. Wah, Wrestler G rare. Wow. Terus kita lihat apa nih. Di awal, apa nih guys ya? Kita lihat ya. Wah, Agito please. Atau Hopawan please.
please gue jual ya 5 juta. Ada yang mau ambil? Kita lihat ya. 1 2 3 gue mau tutup mata dulu, Pak. Oke, gue buka mata ya. 1 2 3. Aduh, apa ini? Antruper, Pak. Aduh. Kok kayak kecewa ya? Ya emang kecewa sih. Berarti udah nggak dapet dong kita Agito atau enggak lah, enggak. Tenang ya. Kita tetap positive thinking aja ya. Ya udahlah, antruper oke. Okay. Ada yang mau barter? Oke, teman-teman ya. Lanjut ya, kita ke bungkus yang ketiga ya. Brewet gacor. Wah. Apa nih? Kamantis. Oke, okay, belum dapat nih aneh ya. Kamantis Kamen. Ballet the Bang. Ini dapat dari gacor gun juga mestinya. Hikeskyu lagi. Antruper, tapi ini yang rare teman-teman ya. Antruper keren juga loh yang rare. Wow, foilnya tuh ya. Kalau kalian lihat. Kita lihat apa ini. X. Gila, udah paralel dapat X teman-teman. Aduh, Beetle please. Please, Beetle X. Please, anjay. Tutup mata. Duh, gemeter tangan gue. Tutup mata. Sumpah. Tutup mata. Enggak, langsung aja ya, hitung ya. 1, 2, 3. Yes, come on. Yes. Let's go. Yes. Beetle X. Enggak. Itu lagu ya Beetleborg, Pak. Yes. Wah, gila cantik banget kamu sayang. Gila keren banget sih ini teman-teman. Ini X yang paling keren menurut Ana. Yang pengen ya dia paling Ana pengen nih. Punya enggak lu? Wah, keren banget ini. Keren pisan ya, keren pisan. Bentar, gue sleeve-in baru gue kasih ke lu. Oke. Wah, mantap sih. Baru juga bungkus ketiga, Pak. Jadi baru awal-awal, tapi kita udah dapat para Antruper sama Beetle X yang X ya. Mantap. Oke. Langsung aja, teman-teman. Kita lanjut ke bungkus keempat ya. Brewek gacor. Oke, Kamantis, Kamen. Odoripa, Kamen. Spickle, sepeda ya. Kamen. Apa nih rare? Wrestler G, rare bukannya tadi gue udah dapet ya. Aduh, ini berantakan, Pak. Ya udahlah. Nanti kita briefing lagi. L. Legend berarti ya? L. Wah, kelihatan pasangannya sama Drive berarti ini. 1 2 3. Gaimu. Don't say no, just leave me. Don't say no. Survival you got move. Aku gak mau kamu tapi Agito. Ya udah gak apa-apa deh. Ini berapa kalau dijual? Paksa banget lagunya. Dapat gaim teman-teman ya. Kok gak seneng gitu sih? Lumayan lah. Kan gue ngincernya Agito, Pak. Oh. Aduh berantakan. Maafin teman-teman. Oke, ini bungkus keberapa nih? Katanya ada teori, Bang, buka dari belakang katanya. Ini buat apa, Pak, tanda robekan di sini? Nih ya, kalau buka dari belakang, Ana tuh jadi udah tahu gitu loh sama belakang kartunya apa. Tuh susah aduh. Udahlah. Oke. Okay. Wah. Sejauh ini ya, Wak, cukup wangi sih. Smartphone. God Shuffle. Aduh, ini udah punya berapa biji, Pak, di Phase 00 kemarin? Dr. Kozo lagi. Rare. Skeboos. Oke, cukup fresh. Anda belum punya apa Skeboos ya. Kita lihat yang terakhir apa. UR. Ultra rare ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Antruper lagi. Anjay. Kenapa sih si semut terus ini lagi? Ampun dah. Berarti udah punya dari berbagai macam kalangan tuh, Ana ya. Paralel, rare, tuh ya. Si semut banyak banget, teman-teman. Mana tuh semut? Si semut nongol mulu, ya. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa. Oke,
Itu dia, sekarang kita lanjut. Udah gak tahu bungkus keberapa, kita tuntasin dulu yang ini. Let's go, semoga wangi, semoga wangi. Yo, brewek, gacor! Oke, geng-geng coco. Ini udah banyak dapet ya, di face kemarin. Gue kirim ajin lagi, aduh, udah banyak juga ini. Deep Marina. Oke, lumayan fresh lah. Ini Skeboos. Aduh, Skeboos lagi rare, Pak. Oke, yang terakhir apa nih? Kita langsung aja ya, nggak usah ngintip dari bawah ya. Satu, dua, tiga. Gak ngerti lagi, gue dapet sebut terus aja. Udah dapet. Rare, super rare, ultra rare, sampai paralel rare itu. Udah dapet semua semut, gila lu. Aduh, nanti gue jual aja semua satu kategori lah. Dijual kartu semut semua dari berbagai macam ini. Rarity. Oke. Lanjut. Aduh. Kita harus cobain teori baru nih ya. Keplek-keplek lupa. Gunting mana gunting? Kita cobain teori gunting. Keplek-keplek. Terus kita gunting, cobain ya. Apakah gacor? Apakah gacor? Geng-geng coco lagi. Kamu lagi. Kamu lagi. Gila, ini lagi. Ini lagi. Ah, lumayan. Gekiokopta. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh, teman-teman? Rare? Oke, apa Rebushido? Ini apa nih? Tadi kayak kelap-kelip, teman-teman. Ultra rare. Oke. Satu, dua, tiga. Wrestler G. Hampir gue robek kan. Bersyukur, bersyukur. Lanjut teman-teman ya. Mohon maaf berantakan. Ini gak tahu bungkus keberapa. Kita masih teori gunting kah? Ya udah, teori gunting aja ya. Let's go, please, 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 please. Oke, okay, Gunvale. Ini baru ya, belum dapat ane. Pirates. Ini udah banyak dapat di base kemarin. Karyudos. Si Viking ya. Rare apa nih? Apa Rebushido rare? Aduh, ampun. Udah tiga tadi. Please, terakhir apa nih? Rare. Pirates rare. Oke. Okay. Ya, oke okay lah. Udahlah. Oke, okay, masih ada sekitar 3 bungkus lagi atau 2 bungkus lagi ya. Kayaknya sesatnya teori gunting, udahlah. Brewek! Brewek, gacor! Oke, okay, let's go. Apakah masih ada paralel di sini? Come on, Burning Nero. Kecoa, come on. Hikuskyu, come on. Rare. Hoktawan, rare! Lumayan, lumayan, walaupun rare doang ya. Berarti Anda udah ada common, rare, sama super rare kalau Hoppa One. SR apa nih? Aduh, si pegulat lagi, pegulat lagi. Aduh, anjay, anjay. Dah, langsung aja teman-teman ya. Berarti ini terakhir di part kali ini ya. Brewek gacor! Please. Please lah, kasih gue yang bagus lah, terakhir lah. Please, please, jangan ngumpet. Keluar, main sama om. Smavon, come on. Deep Mariner, come on. Karyudos, come on. Skeboos, rare, udah punya 3 gue. Rare. 1, 2, 3. Speaker rare. Oke, okay. Itu dia teman-teman ya. Ini coba Anda sortir-sortir dulu biar kita lihat lagi atau recap lagi ya, Anda tuh dapatnya apa aja. Oh guys, mari kita recap-recap sedikit apa yang sudah kita dapatkan di Brewek Gacor part 3 ini ya. Jadi dari yang common sih ya lumayan tebal banget tuh ya. Jadi ada Speaker, ini belum dapat ya. Odoripa lumayan, ini udah ada. Burning Nero, Pika Hotaru, terus juga ada Dr. Kozo. Ada Hikuskyu, terus ada Gen-Gen Coco, ada Gekiocopter, lumayan ya. Ada Pirates, Deep Mariner, terus ada Madwheel, lumayan juga. Ada Ballet Bank, ada Gutshuffle, ada Smavon, dan juga ada Gunvale, ada Karyudos,
sama ada Kamantis. Itu dia untuk yang common semua teman-teman ya. Jadi kalau ada yang double pastinya bakalan jual lagi. Ditunggu saja postingannya, sabar ya. Dan ini untuk yang rare teman-teman ya. Ada Wrestler G, ada Skeboos. Ini Skeboosnya banyak loh ya, sampai dapat berapa anak. Terus ada Aparebu Shido, ini Antrooper, aduh banyak banget pak. Terus ada Aparebu Shido lagi, Pilots, Aparebu Shido lagi, Hopawan nih paling lumayan ya, Spickle dan juga Aparebu Shido, siapa? Skeboos lagi. Terus kita lihat yang super rare teman-teman ya, yang kita dapatkan di sini. Paling lumayan sih Gold Dash teman-teman ya, tapi Gold Dash anda pengen dapatnya sih ultra rare ya. Apakah masih bisa kita dapatkan? Dan ini Antrooper dan juga Wrestler G. Waduh, banyak banget. Dan ini untuk yang ultra rare teman-teman ya. Jadi ada Wrestler G sama Antrooper. Wow, cakep banget ultra rare-nya pak ya. Tapi anda bosen dapetnya si semut ini mulu. Dan untuk yang legend rare kita dapet Gaim ya. Anda pengennya si Agito ya. Jadi jangan berhenti berharap, masih bisa dapet yang Agito. Dan ini sih Man of the Match-nya ya teman-teman ya. Di part kali ini langsung dapet ya kartu yang anda pengen, yaitu Beetle X. Ini keren banget pak, ngingetin anda sama Kamen Rider Kabuto. Lihat pak emasnya, wow. Dan juga untuk yang paralel kita dapet Antrooper seperti ini teman-teman ya, untuk paralel atau kasta yang paling tingginya ya. Oke, nggak tahu ya, anda ngerasa kalau di part kali ini atau brewek yang Phase Zero One ini kartunya kayak berasa lebih bagus dan lebih tebel deh dibanding kemarin ya, nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu dia brewek gacor part ketiga untuk Raido Kemi Trading Card Zero One. Yang bagian pertama udah lumayan panjang juga ini ya. Jadi nanti untuk besok-besok kita bakal brewek lagi sisanya. Apakah masih bisa mendapatkan Agito abangku? Jangan pernah berhenti berharap ya. Oke, sama seperti Hotaro Chinose. Kalian, kami tidak beradab. Gacha. Ditunggu aja guys ya, berarti brewek gacor part keempatnya ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai sini. Dan juga ya semoga terhibur juga dengan brewek gacor kali ini. Lumayan seru juga ya dengan seperti ini ya. Jadi ditunggu untuk part selanjutnya. Terima kasih guys sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys. Beetle X coy, punya gak?